ini yang memerankan adalah Novia Kolopaking, Salina Ewan, dan juga yang lain-lainnya. Nah, Mbak Mita mungkin boleh di-share proses pemilihan para cast yang sudah hadir di sini seperti apa? Ya, sebetulnya proses pemilihan cast ini sudah berjalan setahun. Oh, oke. Okay. Sudah setahun. Setelah Jatuh Cinta Seperti di Film-Film selesai, yeah. Terus kita sudah mulai membicarakan tentang potensi, ayo kita bikin salah satu IP-nya Mas Jento berjalan dengan satu kakak tujuh ponakan. Kita udah mulai ngobrol-ngobrolin tentang ide cerita, sinopsis, dan di dalam proses kreatifnya Mas Yandi, ketika mendevelop cerita juga sebenarnya sudah mulai terbayang pemainnya siapa saja. Bersamaan prosesnya, dan dari para pemain-pemain yang sudah hadir hari ini, memang rasanya seperti mengumpulkan potongan-potongan puzzle. Okay. Puzzle pertama kita itu Chico Kurniawan. Chico. Lebih ke pressure ya. Oke. Okay. Kita banyak ngobrol, kita ketemu, ngopi-ngopi. Terus kemudian ketemu dengan Amanda Rose juga. Yes. Sudah satu persatu kita kumpulkan sampai akhirnya ponakan, terus kemudian Agnes, Atmo juga sudah mulai bertemu, lama-lama potongan puzzle-nya komplit. Satu puzzle yang, aduh siapa ya? Apa tuh siapa nih? Tiba-tiba kita, Mas Yandi sebetulnya yang menemukan ada talent baru. Mas Yandi sedang pergi ke Makassar, ada sebuah acara di sana. Lagi ada panelis, ngobrol-ngobrol, tanya-jawab. Salah satu penonton panelisnya itu adalah Nadif. Oh! Dan Mas Yanti dari pandangan pertama sudah langsung jatuh cinta. Wow! Wow, langsung melamar Nadif dan mau nggak coba. Oke, dan sepertinya sutradaranya punya insting yang istimewa, sehingga langsung bilang, Mit, gini-gini, ayo kita coba. Okay. Dan ternyata yang nanti hadir di sini bersama kita. Kita kasih tepuk tangan dong. Nah, dan akhirnya potongan puzzle komplit hari ini. Syukurlah semua pemain hadir dan siap syuting. Oke, baik. Semangat, kita kasih tepuk tangan sekali lagi boleh. Sebagai reminder ya, Nadif ini berperan sebagai Ano. Namanya adalah Ahmad Nadif, bukan Nadif yang nyanyi itu ya. Lain ya.